Di saat kita dipuji dalam dunia, ingin berhubungan. Dunia dikirimu, kalau dunia ditambahin, mereka boleh dengan tujuan kita. Ketika kau tambah duit, kau tambah susah. Ya Allah, begini, dengan kau tambah nambahin dunia pula, ya Allah, dengan tujuan. Satu-satunya Rasul Sahabat Abdul Rahman bin Auf. Sahabat Abdul Rahman bin Auf itu mengatakan ketakutan dunia itu susah. Aku anggap kita berkorban, kalau tak kau bisu, kalau tak jadi satu, mesti diganti minimal 10 kali lipat kalau bagi Allah. Tambah dibuat kita bangun, semua berkatakan bangun, semua ada yang berbeda. Besok yang paling gurih diri sahabat Abdul Rahman bin Auf. Sebab kamu kandang kisah, tapi panggah lebih laku. Kacek kalau sahabat yang paling akhir sahabat Abdul Rahman bin Auf itu 40 tahun lagi. Jadi kita hidup sekolah akal, 40 tahun akhirat itu Masya Allah, cukup itu luar biasa. Dan Al-Quran juga bahwa terbuat kita jauhkan kita kita tahan kita sebito akhirat itu sewu tahun dunia utang puluh tahun bangsa saat itu. Tapi kalau sahabat ini hidup dari itu bukan yang kamu bisa walaupun sahabat aku mau nanti masuk pun bisa cek ngurusi bonton. Konten pernah satu pelajaran ya, jadi di pulang di pemain cerdas. Konten pilihan itu diambil dari anak. Nah, bosan. Anda itu sebelah itu yang itu Anton Pemaso itu cuma dapat teroris. Kemudian dia bawa mati mata kemudian. Anak itu di kalau nak puji di akhir. Sopo sing blonjo ning akeh antriane yo rada suwi sing blonjo iki dibanding nang awake nang semua wasi cinduk kira-kira luwih suwe tekok sing akeh nang ora yo ngono ana karo awake dibanding kok wong gak duwe alhamdulillah besok bisa bebas iki. Makanya amalan sahabat itu jangan betul-betul macam-macam.
Cendrono Swadaya yang jenak ini cuma kok mati sudut. Walau kata itu sendiri kan cuma itu kok bodoh ceknya itu. Sahabat itu mintanya bodoh sendiri, aku ngomong buat sisi kan jadi apa? Kan kalau suruh kok terus istimewa dari sahabat itu loh kok suruh. Ini sebab jelas karena sedoyo kersani tentang Rasulullah. Satu contoh sahabat Umar bin Khattab. Ini memang Rasulullah ini luar biasa. Sampai Rasul Amin dari sedoyo kersani. Lupa. Jangan satu korek atau bulan depan itu rumah satu jam. Oh, betulnya bukan pernah ketangis. Kalau saya tidak ditaruh di panci rumah ini. Nangis. Jadi pelajaran zuhud ini, kali kajian Nabi Estu di tularan. Sampai para sahabat nirokno kali kancing Nabi ini ngobong-bongong sedonya walau duwe-duwe iti orang nyantel di hati duwe-duwe ake nyelan nyantel di hati sepeda walau ngontel yang sholat nyelan di gulur di gulur sholat walau duwe mobil ketika sholat kok gak nyantol ketika sholat di hati itu adalah di situ kita pernah seperti suhut mempunyai kalau sholat itu sak sobit di diukum bahkan kalau asyik mengalir kubi tapi itu memang sekarang tapi di dalam kalau Gusti Allah al-Abiha Sulaiman bin Daud luwih juhud juhud ya, luwih boten sebelumnya yang menonton itu suara jadi ya apa yang ini juhud ya mulai belajar ini kita oleh sholat kita oleh sakit ngetes sebuah bulan hati nyalai kira-kira nombok apa sepeda motor, apa gue di protek, apa rokok sepeda di sana masjid. Kocen saya juga di dulu. Itu rokok tak sepeda. Sekolah jombi itu bawa jatuh. Untuk dua orang wali Gusti Allah, siji dikersaknya nopo bagi wong wis penggaweane mancing. Sing setunggal wali Gusti Allah niki dikersakno sopo nggih. Ngompol kata omane pegah. Terus kono sopo wah. Suatu saat bahwa dasar ini mancing dan sampai itu mancing yang tadi biar sisi kalau gak ini kata di ini bakal berhubungan dan lain sebagainya kadang pilih gak ini habis karena kalau wali kok oleh putih ini macam-macam suatu saat bahwa ini batok ini sebagainya posisi ini batok suatu saat tiap hari jauh dengan santri ini nih aku duwe kanca kode-kode alim para nono di kota ini alamat dibikin sampai masalahku bahwa alamku santri itu tekor terus dia ini tekor
pokok oleh kono jalur opsi tutur jalur opsi cedak kira-kira alam ikut di jalur apa diri dikatek kono kono ini ya akhirnya kata satu begitu-begitu kali Masya Allah sebenarnya harta terjadi kontribusi bahwa kakak lupa biasa putih jalan di satu mosok ini foto-foto wangi tersebut akhirnya saya berduki duki apa itu bahwa di sini sokir itu korban yang kedua omongan gurumu ya ojo kebunnya akhirnya dihukum itu. Terus saya ingin mulia-mulia Pak Sano dan Guru eleng menjelaskan Guru ojo ke dunia tapi langsung satu ini bingung kerama kita jadi waktu mana terjawab di kata kita ya boleh ketuk dalam kata menangpun kita apa kita ngajak dengan satu dunia astro rumah pokok sih ya itu pas dulu jenengan gak ada yang punya pokok itu jenengan pokok pokoknya itu paling pokok itu hidup otakku baru sopit model koyok pokok itu gak tahu hati itu nyantau ke pokok itu tapi aku sih dulu batok sama pancing berpisu aku ini mikir sih sering-sering tak pikir apa kok masih jadi kono ya apa pancing gue aku gak mancing aku bawa batok ngemis gara-gara batok kalau pancing ini lah hati jadi tapi walau batok walau tergantung walau nopo lalu selalu nyantol di hati itu sebagai sederhana nih sebut sederhana tapi hanya lakonan itu. Nah kalau jenengan kok ini jadi wong dhuwur tak mulai bahasa ngeten iki ya salah dhuwur dhuwur ora mung tak sate itu yo terus kita langsung sakit perkara baca dengan bahwa baca itu dikuatkan oleh secara bisnis tinggi kalau jenengan itu kalau kajiannya tidak bisa itu pernah kali baca dan jauh ngapun dan jenengan tak hilang itu kira-kira yang mungkin alami dan kira dari kami itu jadi itu yang kemarin bapak sudah terpotong malam menurut beberapa kita di antara ini mempunyai ayat desain kemarin itu mungkin kesempurnaan kelebihan di antara ini kalau satu-satu saja bahwa ada doa setelah tahiyat sinten sing mau iku bakal dibebas ning teko sing main baca bakal dibebas ning teko adat kubur dibebas ning teko adat jahat kira-kira sifat yang kecil banget kuat pun, kalau jadinya karena kalau mesti melayu, yang mungkin yang jadinya seperti apa kami berbagi masalah mahal itu masalah mahal. Waktu dulu pemilik rumah kok istimewa kan dulu kalau jadinya bebas mau tak kok gagal,
tapi kerucuk-kerucuk bajal itu kuat ada. Pokoknya segala hal sing nenggok mau kulon jenengan lalinan Gusti Allah, ngedongan Gusti Allah, itu termasuk kerucuk-kerucuk bajal. Kita memang kemarin butuh mandi, umur kita berkesan, atau bantuan sebagainya. Kau buat nyaranya
lebaran itu masuk subuh di bawah kalong belas setengah ratau dihocok padahal Quran itu dedesir menyertai bulan baju satu hadis ada yang diriwayatkan Allah sekarang bersyukur ketika baju bisa ngerti kalau bentar nanti dorong langkah enak wong bumbuan dan tiba-tiba menghadap pertanyaan bentar bumbuan dari bumbuan nanti eh kubira apa orang kamu mereka jadi apa aku jadi mereka jadi Allah banyak wong perintah yang berarti Allah wong ini seringkan yang Quran aku ini Quran yang selalu dua tolong perintah yang berarti Allah aku kudung bareng wong ini sampai wong ini perbusuar wong ini di Allah karena kita kondasi yang ini merkoroko bareng kaya dari kita itu mau Quran kok gak gara supaya hati sih mau selalu mau Quran mau apa dia Quran itu penyembuh segala penyakit hati bahkan penyembuh juga penyakit dunia Quran cuma syafaat Quran yang terbesar di sini terangkan terbukti maka akhirat awal mula akhirat itu berada di aku tidak mau melakukan kesalahan pada suara di mulut contoh itu akbar di kakimu kau suruh berdetik terkolik tak cukup berkuah yang terus berdetik berewet sakara itu mau cekulit moro ilang itu tetap dan malaikat muka kandil luar biasa iya ilang iman tanpa tapi itu kita konsol itu kita Yeah.
kamu mau berdiri itu cara yang sebenarnya kalau gantok musuh itu mau berdiri sebabnya kok barang kayak kakek karena barang kayak ini itu lebih kecil itu yang rontok ngorong ngorong yang nomor tiga bengkok ada kuburan kita pergi bengkok ini tapi orang paham orang ngerti langsung dari kuburan nomor anak dari kuburan dari menonton aku di dalam omah yang kongen ke bumi aku di panggungan di rumah rusuh kabin cek kepingin resik awak udara yang kubur ada bengkok mahal keterangan alam kubur itu yang menentukan ahli obatnya isolek obat itu
ada satu kenikmatan luar biasa sih dirinya itu baca kita tadi. Kadang saya melihat dirinya dia nanti membuang sinar yang berbeda kita tampak foto ini satu foto ini wajib. Semoga motif jerok itu betul-betul dijogo saja, biasa. Aku ini di jerok tak macam-macam, aku di bibir sekejap lagi. Tapi dia apa beda? Aku waktu tengah di luar tempat Rialdo, tapi kita punya kita, kita satu kita orang, kuasa pakai kasih hubungan dan keluar dengan walau jauh di mata tapi dekat. Kamu kok aneh? Kenapa kalau tidak ada yang menyakit? Jauh di belakang tapi dekat di hati. Berarti mau tiang-tiang sing boten diparingi kalau Gusti Allah iman sing nempel saat itu ojo ojo jawab pertanyaan rusak rusak berdewa ilmu karena itu dapat terluar biasa tapi cari itu lah sekat kecil kalau itu kalau dengan bahasa istri kau mau begini, di dalam rumah kita
pun di belok orang patu orang ini bawah begitu jadi koman apa macam pasu di bawah ini lalu aku jadi koman tapi tak lagi akhirnya di kukus dulu kau pinta makanya kalau wani wani di kusti Allah beliau-beliau tidak masuk surga tapi sholatnya tidak masuk surga karena di antara kegalikan penyakit sisi nombor bisa kohil agus sebab karena nombor kohil ngani Allah dan nanti itu malukan kalau kohil itu tak satu kutu nombor kohil itu di Allah itu sebab di muslim muslim gelap ngomongi foto-foto Islam ya gelap ngomongi ya gelap diomongi kalau ini mempakai ngomong suatu saat ya perlu ngomong ada dengan nganu gila ngaji itu gini ngomong-ngomong yang tentu ya ngomong ngomong ngaji ya parah Thank you.